Good afternoon to everybody. Thanks for to come to the press conference. The preparation for tomorrow, I think it's been very good. The team is super motivated and we are working all together. I think that it will be a very good game. And also I feel that the players are ready and we can do a very good job and get the 3 points. Okay, Coach Joseph mengatakan bahwa semua pemain sudah siap, persiapan juga sudah dilakukan, pemain termotivasi untuk menghadapi pertandingan besok, persiapan sudah dilakukan, jadi besok diprediksi akan menjadi pertandingan yang bagus, karena akan mengeluarkan semua kemampuan terbaik dan berharap bisa mendapatkan 3 poin untuk pertandingan besok. Oke, langsung saja kepada Mas Reva. Mas Reva, monggo. Persiapan dari pemain sendiri bagaimana menghadapi laga big match besok? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi dari kami pemain dalam kondisi yang sangat baik, dengan mental yang baik juga, kami sudah tidak sabar untuk melakoni pertandingan besok, apalagi di derby melawan Arema. Kami pemain sudah sangat siap dari segi mental, fisik, taktik, dan juga kedatangan Coach Joseph di tim ini memberikan aura positif bagi kami. Semoga ini menjadi hal yang baik buat kita di pertandingan besok dan bisa mengambil 3 poin di kandang. Amin. Terima kasih. Yes, we know that tomorrow is a big game for all of us, for the fans and for the players, for me, for the people in the club, and we know that we have a big responsibility on this, and we work it all the week, and I think that that we are ready. I can see that it will be a very good game. And yes, before I coach in different countries and I have this kind of games. I work in Australia where I had big games with Adelaide United playing against Melbourne Victory, but also in Sydney when Western Sydney Wanderers against Sydney FC with 60,000-70,000 people in the stadium. And also I work with the Australian national team, which we had the qualifiers for the World Cup that we qualified. Confederations Cup. Yeah, I am used to play this kind of games with this much people in the stadium and with this responsibility that I think that as a footballers, as a coaches, we need to have and we need to prove every day that we have the chance to put the jersey on. We need to work and do it well. Besok pertandingan besar buat semua, baik pemain, pelatih, manajemen, fans, dan semuanya dan seluruh masyarakat Surabaya. Dan pastinya tim juga memiliki tanggung jawab besar untuk ini. Jadi tim bekerja keras mempersiapkan dan siap untuk menghadapi pertandingan besok. Coach Joseph juga mengatakan bahwa sebelumnya juga sudah pernah menghadapi pertandingan dengan tensi seperti ini di Australia, ada Melbourne Victory versus Adelaide City, yes. And sekitar 60-70 ribu penonton. Dia juga berpengalaman di national team di Australia, baik di baik di level junior dan level senior, dan ikut di Confederation Cup. Jadi sudah pernah merasakan atmosfer yang bahkan lebih besar daripada ini. Yes, just when I arrived to the club, it's true that the numbers say this, that our number 9s score 1 goal each one. Important for me is that the team score goals, not who score the goals. If the team is doing well and we are playing good football and we are winning, doesn't matter if score the striker or score the winger or score the midfielder or score the central defender, because in a set piece is score. The important is, I think, is a group to be sure that we play a good football and we win the games. Of course, always the number 9 is under the loop and people is watching his performances. But for me, the important is to try that every player have a concentration, have his confidence 100%, and everybody that put one foot on the field runs and fight for Persebaya from the first minute until the end. Okay. Saat coach datang, memang statistiknya seperti itu, datanya seperti itu, jadi memang masih mencetak 1 gol untuk posisi striker masing-masing. Tapi yang terpenting buat Coach Joseph adalah tim bisa mencetak gol, mencetak skor, apapun, siapapun yang mencetaknya, tidak peduli, yang penting bisa mencetak skor.
bukan siapa yang mencetak gol. Lalu yang terpenting juga buat tim otomatis adalah merebut kemenangan, bukan siapa yang mencetak, mau pemain depan, belakang ataupun tengah, siapapun boleh mencetak gol. Yang penting tim bisa meraih kemenangan seperti itu sih. Dan juga untuk Victor sendiri memang disorot karena mungkin underperform, tapi coach yakin dia bisa bekerja keras dan bisa memberikan yang terbaik, karena semuanya di tim sedang ingin bekerja keras untuk memberikan yang terbaik dan meraih hasil maksimal di setiap pertandingannya. Seperti itu Mas. Ya, bagi kami pemain dengan tidak adanya siapa tadi striker ya, karena saya nggak begitu mengikuti, kita semua fokus sama tim kita sendiri. Nggak ada masalah ya Mbak, menurut saya semua pemain itu yang diturunkan nanti itu berbahaya buat kita. Jadi kita harus antisipasi, betul-betul fokus, betul-betul komunikasi yang baik di belakang, karena siapapun yang main itu kan berbahaya buat kita. Jadi buat saya nggak ada masalah Mbak untuk itu. Jadi kita tetap fokus aja untuk di pertandingan besok dan fokus untuk tim kita sendiri untuk bisa merebut 3 poin di kandang. Antisipasi kita sudah latihan kemarin, tapi saya nggak bisa bilang di sini itu taktik dari pelatih sama kita tim. Jadi kita sudah mempersiapkan tim dengan baik, dari yang saya bilang tadi awal, dari mental, fisik, komunikasi yang baik di belakang. Jadi saya rasa kita semua pemain yang bakal main nanti sudah sangat siap menatap pertandingan besok, dan kami akan mati-matian untuk bisa mengambil 3 poin di kandang kita ini. Terima kasih Bu. Not everybody is available. We have full squad to play, to decide, which is something good. Everybody training fit and ready to go. Ya, pemain semuanya fit, semuanya dalam kondisi prima. Mereka semuanya bisa main. Persebaya bisa membahas full squadnya, jadi tidak ada masalah untuk pertandingan besok. Look, numbers are numbers, but in football every game is different, and every game you take different, and doesn't mean that because we lose last week now we will lose, you know. This is football, and every game is totally different, and totally different setup, and we are with a good mentality, we are working hard, we are training well, and this is what is important. The way that we train is the way that we play. This week it's been a very good training sessions week, and I think that tomorrow we will do a very good game. Jadi ya, memang secara statistik ya ada mirip seperti pertemuan kemarin, tapi memang pastinya berbeda, karena bukan berarti kemarin statistik unbeaten tiba-tiba dikalahkan lalu besok bisa jadi seperti itu lagi. Tidak seperti itu, karena semuanya sudah berbeda persiapan. Kali ini tim juga dalam mental yang sangat bagus, kerja keras, jadi sudah siap mempersiapkan, jauh lebih siap mempersiapkan pertandingan melawan Arema besok, seperti itu. Important part of the club, supporters are bring to us the extra power to win the games, and of course if we can choose here in the club to have full stadium and 50,000 people cheering for Persebaya Surabaya, for sure that is what we want. But if there are a regulation, there are a Liga rules, and also FIFA is coming, we need to accept what the rules are, and I feel sorry for the people that want to come to the stadium and cannot be, but it's what is, and for sure that we need the support of the people that will come to the stadium, and with this 25,000, for sure that they will bring us the extra power that we need to win the game. Yang pasti supporter sangat penting, karena memberikan tenaga tambahan untuk dapat meraih kemenangan. Lalu memang coach berharap sebenarnya bisa ditonton full 45.000. Namun coach juga memahami bahwa regulasi atau kuota yang diberikan hanya 25.000. Tapi dia berharap 25.000 itu bisa memberikan motivasi tambahan, tetap akan bisa memberikan motivasi tambahan untuk bisa memenangkan pertandingan besok, seperti itu. Ya, mungkin regulasi seperti itu, mungkin juga ada pembatasan karena mungkin berpikir resiko dari pemain. Tapi kami dari Persibaya kalau malah mau dari bawah sampai atas itu bonus ya, bisa hadir. Tapi ya mungkin itu sudah keputusan dari regulasi, kita taat, kita patuh. Tapi yang nanti datang bonek 25.000 deh. Ya, kami sangat
apa ya, sangat termotivasi dengan kehadiran bonek bonita di lapangan di stadion nanti. Jadi jujur ya, bonek ini bikin saya merinding selalu kalau jadi benar-benar bonek ini suatu apa ya, suatu hal yang sangat besar bagi tim kami Persebaya. Mereka adalah jiwa dari Persebaya. Ke mereka lah kita mempresentasikan latihan dari kami latihan untuk ke pertandingan. Jadi saya harap ini bisa menjadi motivasi buat kita pemain semakin bersemangat, semakin bisa apa ya, mati-matian di lapangan ya Mas Budi, untuk bisa memenangkan pertandingan besok. Itu aja sih Mas. Terima kasih.